Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, karena pas pagi hari ini hari Senin tanggal 23 Mei ya, masih bulan Mei. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kebetulan saya ada trip. Meski kemarin sejak Sabtu Minggu saya malah nggak ada trip ya, tapi unit jalan 2. Oke, alhamdulillah ini baru hari ini saya mulai ngetrip. Kemarin tidak jalan beberapa hari ya, ya buat istirahat. Oke, alhamdulillah untuk hari ini masih wisata ya, trip wisata, ada silaturahminya seperti biasa. Ya, langganan rombongan yang biasa saya antar ya. Untuk hari ini acara silaturahmi dan juga wisata di Gunung Kidul. Nah, kebetulan saya unitnya pakai HiAce ya. Unit HiAce miliknya Mas Wanda Nusa Indah Tran ya. Ya, karena requestnya minta HiAce. Ya udah, saya bawa HiAce ngambil unitnya Mas Wanda. Sementara untuk Elef, dua-duanya di rumah masih standby. Ini menuju ke titik penjemputan yang ada di Kulon Progo. Ya, oke, ini sampai di Tugu Pensil Sentolo, Kulon Progo. Nah, ini kebetulan jemputannya minta jam 7 pagi. Ini pas ya jam 7 pagi. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan hari ini lancar tanpa ada kendala apapun. Amin. Titik penjemputan terakhir ya, berada di Kasongan atau mana nih ya? Oh ya, dekat pabrik madu Kismo, Bantul, Yogyakarta. Nah, ini nanti setelah dari sini langsung tolak menuju ke Poncong yang ada di Gunung Kidul. Nanti terus silaturahminya di wilayah Poncong. Mas, jarak gue. Ye, apa? Jarak gue, Bu. Ini buri pokoknya. Ini kan sepuluh oke, jalan lagi. Thank you.
Karangmojo ya. Persis di depan Pasar Karangmojo, dekat perempatan ya. Pasar Tengaran ya. Sampai ya, kita silaturahmi dulu di sini. Nanti setelah dari sini baru mampir ke pantai. Kita cari tempat parkir dulu. Acaranya silaturahmi makan-makan ya. Komplit. Ya alhamdulillah acaranya sekarang ke pantai, saatnya ke pantai. Acara silaturahmi sudah selesai ya. Lambor nganan mriki pantai Lambor. Oh, wis tau aku Lambor iki. Wis jemben karo guru-guru NA. Dodha nyemplung ae. Nggih, nah ajeng snorkeling. Snorkeling lah ya udah. Lambor wis. Habis ana iki ten ngobaran pun kok ngobar, sadranan pun sadranan. Apa isine coba? Kita iki ngono bae. Pengilon. Nah, ini pun duki pantai Siung. Sudah sampai Siung. Kok Siung kenapa ya, Senen-senen kok ya dong, ada wong piknik ya. Apa tadi nutupnya apa? Kayak anu ini. Ya alhamdulillah sampai di kawasan wisata Pantai Siung ya. Pantai Siung. Kebetulan kalau hari Senin ya cukup sepi ya, biasanya kan mesti rame. Ini tempatnya. Ya, penasaran dengan suasana Pantai Siung. Nih, tempatnya teduh ya pantainya ya. Dibuat santai bersama keluarga sih. Untuk tiketnya hanya Rp5.000 ya. Tiketnya Rp5.000, parkirnya Rp8.000. Ada nelayannya juga di sana. Tempatnya asik banget ya, alhamdulillah. Tinggal nyantai duduk di bawah pohon cemara yang rindang sembil angin dari arah pantai ya. Oh, ada turis asing. Ya, alhamdulillah perjalanan pulang ya. Sampai di Jalan Bantul, tapi ini sepertinya ada kerotip di Jalan Bantul. M7 ya, M7 ada kerotip. Kalau D7
dilihat dari depan sepertinya ada ambulan, ada mobil polisi juga. Kemungkinan ada laka ini. Motor. Ndi? Motor geger. Ya ana. Ya alhamdulillah sampai. Lebaisan pakai ini. Ini ya.